Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi shidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus bapak-ibu, tuan rumah, kang alhamdulillah tenggalu sapuniki ngundang kula kepanggih kalian panjenengan sami. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dadosaken temurune hidayah, rahmat, barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tengdalu puniki acarane ki apa sih kinki? Oh, walimatul arus. Iya. Ya acarane walimatul arus pernikahan ya muga-mugia kang den nikahaken iki sanggut membina keluarga kang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Ya sebenarnya makanda tentang keluarga sakinah ki dudu perkara gampang. Apa istilahku? Sampai hari ini belum ada satu profesor pun yang mampu membuat teori bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah. Dan sampai hari ini juga kebanyakan kita bangsa Indonesia selalu mengutarakan ucapan selamat menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Seringkali mengucapkan gini tapi beli paham. Iya, selamat semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sakinahku apa, mawadahku apa, rohmatku apa, mbu maning gini. Iya, akhirnya begitu ditakokakan keluarga sakinah mawadah ka warohmah kangga yang apa? Ya kayempu konenya. Nah, napa? Ini adalah salah satu kelemahan kula lan panjenengan sami umat Islam ning zaman now. Iku gampang ngomong tapi seringkali beli paham apa sing di omongaken. Ya, ing dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kang sakinah puniki, ya iku rata-rata wong met sumber keluarga kang sakinah mawaddah warahmah iku saking ayat Allah Subhanahu wa taala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah ila akhiril ayat. Ya wa min ayatihi jare Gusti Allah lan saking tanda-tanda kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatun iku tanda. Jadi tanda-tanda kekuasaane Allah Subhanahu wa taala niku jare wong ngaji konene dibagi loro. Ana ayat kang tertulis, ana ayat kang tidak tertulis. Jare bahasa sejene ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Baka ayat kang tersurat apa ayat Allah Subhanahu wa taala kang tersurat atau ketulis ning al Quran, wong bisa belajar ayat tersurat iku beli lawas setahun, rong tahun bisa. Nenera, ya kongko nggo metodologi Baghdad, bahkan nggo metode Iqra iku bisa 6 bulan. Ana maning sing luwih cepat arane metodologi apa maning kan ka tamyiz. Tamyiz itu bisa 100 hari belajar baca Al-Qur'an. Rong tahun bisa baca ayat Gusti Allah sing tersurat. Tapi baka ayat Allah Subhanahu wa taala kang tersirat apa je kang kang ana ning ngadepan mata kula lan panjenengan sami semuanya tersirat termasuk awake kula lan panjenengan sami termasuk kabeh alam dunya. Ki belajar ayat yang tersirat iku beli cukup setahun, Pak.
mempelajari gedang beki, sekolah tentang gedang. Iki belajarnya kisi ngawit SD 6 tahun. Peragat SD meng SMP pirang tahun? Telung tahun, dadi sangang tahun, tambah maning SMA telung tahun, dadi rolas tahun, tambah kuliah gelise 5 tahun, berarti 17 tahun, masuk ning S2 rong tahun, berarti pira? Sangalas tahun, panjing maning disertasi untuk menjadikan seorang profesor nyelidiki gedang, priwen gedang ki kira-kira uwe ngiwe kabe, priwen carane gedang iki kira-kira uwe gede, ningenti gedang iku ditandur baguse, menyelidiki gedang, tentang keilmuan gedang, 20-30 tahun, dau bisa ngerti tentang gedang, maka terciptalah profesor-profesor gedang. Inti ilmune Gusti Allah kang tersirat 30 tahun mempelajari tentang makhluke Gusti Allah kang arani coro. Kok kenapa coro bisa urip ning tempat kotor-kotore? Karo racun gin coro beli mati. Ning kecomberan semono ake kumane, semono ake penyakite, ternyata coro masih bisa bertahan, diselidiki, belajar tentang coro 35 tahun oli ilmu ngerti ning coro, akhirnya dadi profesor. Ya yakin ki ayate Gusti Allah niko termasuk ayate Gusti Allah kang tersirat. Makanya baka urusannya tersirat niku bukan perkara kang gampang. Termasuk ayate Gusti Allah tentang perkawinan ini adalah ayat yang tersirat. Makanya Gusti Allah berbicara dalam pernikahan puniki, pemasangan puniki, Gusti Allah berbicara secara global. Dijadikan manusia hidup berpasang-pasangan kata Allah supaya apa? Litas kunu ilaiha siji. Ya arane sakina, asal katane sakana yas kunu, litas kunu. Nah akhirnya menjadi masdar, menjadi sakina. Apa maknane sakinaku meneng? Jadi sakana yas kunu ku makna dasarema meneng. Jadi keluarga kang sakina iku keluarga kang meneng, maksude adem ayem tentrem. Ya jadi tujuane manusia dipasang-pasangaken iku supaya bisa uripe adem ayem lan tentrem. Priwen carane? Jare Gusti Allah ningkene kang aran sakina kudu ditempuh dengan dua titik kata Allah. Apa titiknya? Satu, wong berkeluarga bisa sakina. Siji, baka anane rasa mawaddah. Oh jadi sing aran sakina ki tujuan, mawaddah ki alat. Ya, jadi sing aran sakinah iku tujuan, mawadah iku alat. Makanya aja didadekakan siji kun sakinah, mawadah, warohmah. Tujuan membina rumah tangga adalah sakinah. Kenapa bisa sakinah? Karena pada demene. Maksudnya aja kang, uang rumah tangga bakal uripe masih pada demene. Adem, ayem, tentrem, senajana duitnya langka. Trak ditenana. Eh iya lagi masih demenan kah dodok ning sorker semloroan beli duit beli duit apa-apa adem beli dodok awit jam itu sampai tekan jam rolas kerasa beli kerasa lamuk sapirang-pirang kerasa beli ora duit apa-apa tapi bisa adem bisa ayem bisa tentrem, itulah yang namanya sakinah. Kapan bisa ditempuh? Dengan cara mawaddah. Mong ketika dalam kalimat mawaddah ini Allah menyatakannya dengan kalimat ja'ala. Ari mau ning perjodohan ning pasangan-pasangan Gusti Allah ngomong kholako. No bahkan ning bahasa Indonesia kipada kholako yang menjadikan, ja'ala yang menjadikan. Apa bedanya antara kholako dengan ja'ala? Baka kholako menjadikan segala sesuatu tanpa melibatkan makhluk siapapun. Itu namanya kholako. Wis dijamin ning Gusti Allah. Wis ngaran jodoh pasti ketemune. Ya adapun bokat durung ketemu ya berarti bokat durung lahir sing jodone iki. Ya, dadi bakal pasangan wis pasti anak tanpa dicari pun kang aran pasangan mesti
anak. Lah secara rumus, bakal secara rumus sing gulat iku Adam, Hawa sing meneng. Monon pada waktu diudunakan ning alam dunia ki Adam karo Hawa ki dipisah, sapa nang Arab, sapa ning India. Sing gulat di ibu Hawa ki, sing gulat ki Adam apa Hawa? Adam Hawa yang meneng ning Mekah, bengen. Kin Hawa sing pating kelayap gilo kaki. Ya, dari bakal bengen masing gegulat iko Adam. Jadi singaran pasangan, kholako wis pasti ana pasangane tanpa melibatkan siapapun. Tapi bakal mawaddah Gusti Allah ngomong wa ja'ala, menjadikan dengan sebab ikut melibatkan makhluk. Siapa? Manusia. Kenapa? Karena kang arane mawaddah itu suatu saat nanti akan habis. Ya yakin pengantin baru masih ake mawadai, masih pada senenge, masih pada demene. Surkwe titinana dodok pengene iring-iringan, melaku pengene gandengan, mentibaye pengene bebarengan pengantin baru. Surk titini pengantin bari. Iya belikin ke. Ya bakal pengantin baru dodoke pengen iring-iringan ora sing lanange nyelende wadone nyelende bakal sing lawas sing lanange dodok berada nyelende titik sing wadone ngono kongkop iki. Ya ya berarti kan wis bari wis lawas siungan ga ora. Ya iya sira gua ditakoni sing pengantin bari iki masih pada demen beli ning lanange. Wis keder ngomong ka. Harap ngomong demen di demeni apa nih wis. Ya, ya iya. Makanya apa? Maka sing arane mawaddah itu akan habis. Nah makanya wong tua bengen ketika di dalam pernikahan kian, wong tua bengen ki gawe hitungan. Hitungan apa? Hitungan masa di dalam sebuah pernikahan. Wong bengen kak, makanya bakal kula ning kanan ning arahan ning rembatan kulon ku masih anak arane nyembah pengantin. Nggak nyembah pengantin kan ngomong ngaken. Ya nini pengantin kaki pengantin ngulat penawat ngulat tengen kelawan kiri, yang ngulat namine dedeleng yen kanan ikut tengen yen kiri niko kiwe, ngulat penawat wetan woncente jaman curil kadiaan daru senasipun sakyanipun watu kayu ila kejapa sakyanipun kuta emas, kutane kuta emas, segarane segara madu, manuke manuk kepudang. Kala sinten ingkang winunggon, inggi kejaba Batara Surya. Batara Surya ngandika jong wanoja, sapa-sapa kang bisa buka kuta emas, bakal kedodokan arta kelawan arti. Ngulat penawat kidul wonten te jaman curilir kadiane cakra gilingan sanesipun cahyanipun watu kayu ila kejaba cahyanipun kuta selaka, kutane kuta selaka, segarane segara pati, manuke manuk banjar petung. Kala sinten ingkang winunggon inggi pujaba Batara Sambu. Batara Sambu ngandika jong wanoja, sapa-sapa kang bisa bedah kuta salaka bakal kedodokan lisa kelawan gendis. Ngulat ning penawat kulon wonten te jaman curilir kadiane cakra gilingan sanesipun cahyanipun watu kayu ila kejaba cahyanipun kuta tembaga, kutane kuta tembaga, segarane segara nila, sapa kang nonggoni Batara Kama Jaya. Ngonon apa jekun kang kuwenku wong tua lagi bagi masa dalam sebuah pernikahan. Baka wong nembe kawinan jari wong tua masane ning sebelah wetan ibarat serengenge dau metu. Napa? Bakal kedodokan arta kelawan arti. Maksudnya ya wong pengantin nanyar ya duit masih ake beras bumbuan sapirang pirang onon maksudnya mah. Ya da terus apa? Ya urip adem ayam lo kenapa? Durung duwe tanggungan, durung duwe apa keribetan anak, durung duwe, durung ditangisi bocah magis, masih lagi seneng-senengnya, masih lagi bahagia bahagiane. Itulah kehidupan rumah tangga di 10 tahun pertama. Nah terus ketika masuk ke 10 tahun kedua anane ning sebelah kidul, ya bakal apa? Kedodokan lisa kelawan gendis, lisa kulenga, gendis kugula. Arane ya lir kaya dene mlaku dalane disiram karo lenga lentik, plasad blusud, plasad blusud. 10 tahun kedua anak wis gede-gede, wis mulai pikiran bocah sekolah kudu disangoni, waya bayaran kian, waya bayaran kian, lunyu beli lunyu.
Ah, iku ngerasakane belajar endake wong tuaku subhanallah Pak Bu ilmune. Ya, makane apa? Maka dalam kehidupan kuniki kula lan panjenengan sami termasuk menciptakan keluarga yang sakinah. Titiknya apa? Belajar bagaimana mawaddah ini bisa dipertahankan di dalam kehidupan. Yo kenapa? Karena sing arane mawaddah suatu saat nanti akan habis. Entok mawaddah wis rek. Mengen memlaku pengennya gandeng-gandengan, bakal wis duwe anak loro, melakunya siapa ngarep, siapa nguri. Iya beli. Mengen membakal melaku, jaga tepetang awas no, kejeblos. Oh si anda lobangan setitik, bega ditodokakan. Temu wis duwe anak telu, melakunya siapa ngarep, siapa nguri. Sing lanang yang ngecelak ngarep, wadoni ningguri. Boro-boro ditodokakan anda jelombangan, rabi ini tiba gedubruk, boro-boro nak nulungi. Balik sakane gak akan mlaku ku aja mana-mana mataku. Wis endah meneng wae sing ngerasa megemuyu dhewek engko. Ya dadi wong lagi masih anyar mah dodok pengene ngiring-ngiringan. Makane apa? Makane ning kene manusia harus membentuk sebuah cara bagaimana mawaddah ini kira-kira anteng, kira-kira tetap, kira-kira rada lawas. Loh kenapa? Karena banyak orang yang tercerai berai kehidupan keluarganya. Kenapa? Mawadah entok rahmat durung teka. Indah dine pegatan ki. Ya demene wis mari melase durung teka. Loh kenapa? Karena bakal sing wis tua wis laka demen. Anane apa? Melas. Itu yang disebut rahmat. Oh, jadi awale yang tercipta bisa nih keluarga iki sakinah karena anane mawadah. Apa mawadahku demen, seneng pada demen nih. Wis bakal urip masih pada demen nih. Gue sadem mangsa burunga. Senaja lalak apa apa. Ini jadi nih pada tukaran ku demen mari dunia peragat ya wis kari tukarane baik ilo keki. Ya. Nah, iya makanya mawaddah. Bagaimana cara menjaga mawaddah ning kene? Ya yang tidak ada di dalam sebuah pelajaran manapun. Kenapa? Karena keluarga yang dibina di setiap tempat, di setiap negara, di setiap desa itu berbeda-beda. Makanya ana sebutan Islam Nusantara. Loh kenapa? Karena ning lebakian wong Arab karo wong Indonesia kisejen. Lebanti je kang sejene lah jelas bahkan ing Arab sing arane rumah tangga yang berkuasa mutlak lanang tawadon ning Arab sing berkuasa mutlak wong lanang. Loh kenapa? Karena wadon tugasnya wis meneng ning omah. Wong lanang begitu ngelamar minimal harus punya 8 kilo emas bahkan ning Arab mah. Makanya wong lanang kuasa sepenuhnya arep labi loro telu papat dilos pujareng kono. Lho kenapa? Karena suami berkuasa mutlak terhadap seorang istri. Karena istri tidak boleh ngapa-ngapain. Belanjang pasar bloli. Karena apa? Karena itu bukan tugasnya istri, tugasnya suami. Termasuk bebasu. Bakar pen wong lanang pengen kuasa setemenane, bakal bebasu bayar. Bakal nyosoni anak bayar dau kuasa. Nah, di sini perbedaannya. Pun mau hidup turutin Arab dia remak sudah gua ngene nih. Wong lanang itu kuasa mutlak, kuasa apa nih? Kader bahkan di wilayah Indramayu, siapa sih kuasa dalam rumah tangga? Dua-duanya sama. Lo kenapa sama? Dia kader sing lanang tekang gawa alu, sing wadon tekang gawa lumpang. Kawinan makanya bareng. Makanya jangan sok kuasa sing lanangnya kuda pada, makasih ramaning kene. Kenapa? Karena rumah tangga kang ana ning jagat Indramayu khususe. Ya apa judule wong rumah tangga ning kene? Ki adalah Brayan urip. Nah, makane apa? Maka ning kene kula lan panjenengan sami ayo belajar. Makane NU memunculkan yang namanya Islam Nusantara. Itu bukan Islam baru. Apa maning kinki? Ya, jadi sing arane Islam Nusantara iku dudu Islam anyar. Islamnya ya tetap Islam. Loh kenapa disebut Islam Nusantara? Maksudnya Islam kang ana ning wilayah Nusantara. Ya termasuk NU, Muhammadiyah, Persis, Asyadaten, Asyadatul, semuanya yang ada di Nusantara itulah Islam Nusantara.
antara dengan kebudayaan dan tatanan yang ada. Makanya jadi cebak rata. Sunan Kalijaga bengen pernah ngomong akan Islam sirakabe, sing Jawane digawa, Arabe digarap, Barate diruat. Jadi tidak semua yang datang dari Arab itu pas untuk bangsa Indonesia. Do contoh aja kang, contoh ana hadis ngomong akan Kanjeng Nabi, ya sunai wong mangan iku nganggone jeriji telu pendudune ngadeg. Ya. Ya tahu sunah, dia tahu, tapi bakal mangane sauto priben jeriji telu ne srob. Lho kenapa lari Kanjeng Nabi kan mangane roti karo korma. Bareng kita ne mangane sega koko pindang srob. Nah berarti kan ada sesuatu yang digarap dok. Maksudnya apa? Maksudnya dudu jeriji telune. Yang dimaksud itu bakam muluk aja gede-gede. Yang kadang-kadang orang baca Al-Quran mungkin bisa, mungkin ngerti, tapi paham durung tentu. Makanya gula ceplok wae ngomong bakal dudu metuan pondok pesantren, tulung aja melu-melu kanda hukum Islam ruwet. Iya ruwet, loh kenapa ruwet? Dari sing 10 tahun yang pondok pesantren gitu, durung tentu paham hukum Islam. Apa maning sekedar sekolah, kuliah, dosen arang-arang manjing pisan. Metuli gelar sarjana alam gaib juga. Ilo kesok belaga pisan kan ning agama Islam ki. Ya kan, loh kenapa? Loh ketika kulalan panjenengan sami berbicara, ketika ditanyakan di mana batasnya, nung jawabannya embu sih. Iya kan? Ya kayak mau kan? Ning kitab Tambihul Ghafilin, dawe Abdul Lais As-Samarqandi, dosa yang paling besar yang menjadi bibit itu ada tiga. Salah satunya itu sombong. Seberapa batas sombong nih? Engke derma ning gini, semendi watese wong sombong, watese wong sombong bakal jaran ning Al-Qur'an, ketika engkau menyatakan dirimu lebih baik berarti kamu sudah sombong. Ya, ana wong sembayang enggak, ya masih mending reyang ngarihun mah. Berarti wis sombong ki urip ki. Jadi batasan sombong itu sementi ketika kamu merasa lebih baik dari orang lain, berarti kamu sudah sombong. Dan ketika dirimu sudah sombong, berarti haram masuk neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi min apa dzurratun minal kibriya. Li bakal manjing suarga menusa wong sing ning jero atine.